Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik se atelor, ayam se ngeremi. Yang melanggar juga, tapi karena kebutuhan. Aku punya hak untuk berpartisipasi, hak untuk sekolah. Karena buat apa kami belajar 3 tahun dan melanjutkan sekolah hanya dengan umur? Kami les, walaupun kami bersusah payah untuk membayar les, yang mungkin itu nggak sedikit dia lesnya. Tapi apa kenyataannya sekarang? Kita melanjutkan sekolahnya dengan umur, bukan dengan nilai. Buat apa, Pak? Harus diteruskan menurut saya. Dinas Pendidikan DKI tidak sinkron dengan Permendikbud 44 tahun 2019. Ketika ada aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya atau peraturan di atasnya, artinya wajib dibatalkan. Otak lu kemana?